Wali Kota Malang Sutiaji beserta jajarannya melakukan peninjauan persiapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 ke sejumlah tempat keramaian. Seperti bioskop, kafe, restoran, mall hingga hotel jelang libur panjang akhir bulan Oktober 2020. Hasil dari peninjauan tersebut, Sutiaji menyatakan masih ada berharap poin penunjang protokol kesehatan di pusat keramaian yang harus dipenuhi. Karenanya, pihaknya akan memberikan surat kepada masing-masing pengelola khususnya yang berada di mall. Sementara untuk bioskop sendiri, Wali Kota Malang memastikan bisa segera dioperasionalkan, mengingat hampir seluruh bioskop di Kota Malang telah menerapkan protokol kesehatan, dan pastinya telah terverifikasi lapangan baik yang dilakukan Disporapar maupun tim gugus satgas COVID-19. Sutiaji menyatakan bahwa menyambut liburan panjang ini, Kota Malang tak ingin memunculkan klaster-klaster baru karena kurangnya protokol kesehatan di pusat keramaian. Jangan sampai ini nanti terjadi dengan lonjakan pengunjung nanti terjadi menjadi zona bertahan, menjadi zona urin atau bahkan mundur, nah itu bilang. Maka dari beberapa catatan tadi segera akan diluncurkan oleh pemerintah Kota Malang khusus untuk bioskop, insya Allah sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Hanya ada tambahan-tambahan, memang tolong tempat duduknya ya kalau bisa bergantian. Itu sebenarnya ide cerdas dari saran dari kita ya. Karena kalau kita rolling gini kan enak, tidak itu-itu saja tempat duduknya, tapi hari ini ganjil, besok genap, besoknya genap, lusanya ganjil seperti di pasar dulu itu. Mengingat diprediksi Kota Malang menjadi salah satu destinasi jujukan baik warga lokal maupun luar kota untuk menikmati libur panjang meski di tengah pandemi. Harapannya, dengan pemenuhan protokol kesehatan, masyarakat bisa aman dan nyaman saat menjalani libur panjang di Kota Malang. Di sisi lain, Pemkot Malang terus berupaya untuk merubah status Kota Malang dari oranye menjadi kuning. Optimisme tersebut terus digiatkan mengingat pertumbuhan persebaran COVID-19 di Kota Malang mulai terkendali. Dari Kota Malang, Tim Liputan melaporkan.